My Danger Wave Preview Episode 13. Hai, selamat datang di channel ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya guys. Halo semua, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Udah pernah nonton drama Korea My Danger Wife? Jalan ceritanya cukup susah ditebak guys. Dimana yang akhirnya keracunan itu Jin Sumi. Nah, kalau kayak gini siapa yang akan jadi tersangkanya? Menurut kalian guys? Siapa? Ayo, komentar di bawah ya. Kita main tebak-tebakan. Di akhir episode 12, Jin Sumi memakan roti dengan mencelupkan kuah ke sayur yang dimasak oleh Sim Ji Kyuk. Karena si Jin Sumi kesel guys, mengetahui ekspektasi tidak sesuai dengan kenyataannya. Jadi, si Jin Sumi ini kalau kesel atau stres, dia langsung makan sesuatu gitu guys. Emang ada sih tipe beberapa orang seperti itu. Dan menurut aku, ini adalah rencana sebenarnya Sim Jae Kyung, yaitu membunuh Jin Sumi. Setelah kematian Jin Sumi, Kim Yun Chul terlihat dihantui oleh Jin Sumi yang terlihat berdarah di mana-mana. Sim Jae Kyung bertanya, apakah kamu memurnikan racun ADTX ini kepada Kim Yun Chul? Apakah Sim Ji Kyung benar-benar tidak mengetahui kalau bisa saja ada racun yang disiapkan oleh suaminya ini? Lihat saja, dia waktu akan memakan ikan rebus yang disiapkan oleh suaminya ini, dia seakan-akan sengaja menunda-nundanya dengan cerita masa lalunya ini. Sampai si Kim Yun Chul ini gregetan karena ikan itu belum juga dimakannya. Jo Min Kyung mengetahui kalau Jin Sumi keracunan di rumah pasangan ini. Tetapi di restoran, chef ini menanyakan kalau Jin Sumi ini tidak datang ke restoran dan dia tidak bisa dihubungi. Apakah mereka menyembunyikan Jin Sumi? Tapi sepertinya sih tidak. Terlihat Kim Yun Chul menyesali kematian Jin Sumi. Tapi di sisi lain, Sim Jae Kyung berkata jujur kepada detektif kalau itu adalah rencananya. Cuman kan rencananya itu akan membunuh suaminya, bukan Jin Sumi. Ada bukti rekaman suaranya lagi. Sementara Jin Sumi keracunan dari sayur udang ini, tentu yang akan diselidiki siapa yang naruh racun di sana. Sim Jae Kyung hanya menaruh racun di bumbu iga sapi ini. Oke, sepertinya tujuan Sim Jae Kyung adalah menjebak Kim Yun Chul sebagai tersangkanya. Oke deh, segitu dulu preview singkat aku tentang My Danger Wife episode 13. Bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya.